Senin siang, sesosok mayat wanita berselimut ditemukan warga di aliran sungai Cidurian di kawasan Rancasari, Kota Bandung. Meski belum diketahui penyebab pasti kematian korban, namun petugas menduga jasad wanita tersebut sengaja dibuang pelaku di sungai tersebut. Warga di kawasan Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita berselimut di aliran sungai Cidurian Senin siang. Penemuan mayat wanita ini berasal saat seorang petugas kebersihan yang tengah melakukan pembersihan sungai menaruh curiga usai menemukan sebuah benda berukuran besar tertutup selimut di tengah aliran sungai. Mengetahui benda tertutup selimut itu ternyata sesosok mayat, petugas kebersihan kemudian melaporkan kepada polisi. Petugas Inafis Polrestabes Bandung yang datang ke lokasi tidak dapat melakukan proses identifikasi jasad korban di TKP karena banyaknya warga yang berkerumun. Tadi ada berdasarkan laporan dari Babinkamtibmas, kami mendapat laporan ditemukan gundukan bungkusan orang di Kali Cidurian RW 06 ini. Lalu setelah dicek oleh seorang petugas kebersihan kali, ternyata setelah dibuka itu adalah mayat wanita. Meski belum diketahui penyebab pasti kematian korban, namun petugas menduga jasad wanita tersebut sengaja dibuang pelaku di sungai. Freddy Bangun, Bandung.